Sementara itu pemirsa, bantuan makanan untuk korban banjir di Pamanukan, Subang, Jawa Barat mulai berdatangan. Salah satunya dari PJ Bupati Kabupaten Subang yang datang langsung turun ke tempat pengungsian di kolong jembatan flyover dan membagikan makanan siap saji serta makanan roti dan makanan kering lainnya. Para pengungsi banjir di Pamanukan, Subang, Jawa Barat mengaku merasa senang dengan datangnya bantuan makanan yang didatangkan langsung dari Dinas Sosial Pemkab Subang. Makanan siap saji ini langsung dibagikan oleh PJ Bupati Subang. Warga pun langsung menyantapnya karena warga mengaku sejak pagi baru mendapatkan bantuan nasi bungkus. Imran, PJ Bupati Subang, berjanji pihaknya akan terus memperhatikan nasib para pengungsi, terutama untuk keperluan makanannya serta obat-obatan untuk menjaga kesehatannya. Sementara bagi anak-anak atau orang yang usia lanjut yang mengeluhkan sakit untuk segera dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, tidak boleh tinggal di tempat pengungsian. Kasih nasi, Pak. Dari pagi baru dapat. Bantuan nasi. Tadi ada itu roti apa air dapat. Sebelumnya belum ada. Baru kali ini. Iya. Inilah ya. 175. Mudah-mudahan ini nggak bertambah lagi. Ya, 175 mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Dan tentunya kepada seluruh pengungsi, selama di pengungsian saya jaminkan bahwa mereka akan terfasilitasi itu dengan baik.